Hi guys, welcome back to my YouTube channel with me, Olivia Lim. Di Kami Realty Channel, kalian bisa mendapatkan info seputar properti, review show unit, dan juga konsultasi mengenai properti. So, make sure to subscribe and turn notification on agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru seputar properti hanya di Kami Realty Channel. And now, let's move on to the video. Di video kali ini saya akan menyambung video saya yang sebelumnya di mana saya mereview show unit Neo Paloma di Citraraya Tangerang. Kali ini saya akan mereview tipe Lauro Extension Sudut. Kalau kalian belum nonton video sebelumnya, saya taruh linknya di kolom deskripsi ya guys. Oke guys, sekarang kita langsung aja yuk review rumah ini. Di dalam rumah ini juga terdapat 3 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi. Daripada kalian penasaran, kita langsung masuk aja yuk ke dalam rumahnya. Untuk pintu utamanya sudah menggunakan smart door lock ya guys. Dari pintu utama terdapat ruang tamu. Untuk ceiling di ruang tamu ini sama dengan tipe sebelumnya ya guys. Dengan ceiling yang sangat tinggi membuat suasana rumah ini menjadi mewah. Dan seperti yang kalian tahu, ceiling tinggi itu membuat rumah adem dan gak sumpek. Sekarang kita menuju ruang makan dan dapurnya. Ini dia dapurnya guys. Dapurnya ini juga terdapat jendela yang sangat besar. Jadi bau masakan kalian gak akan masuk ke rumah guys. Dan sekarang kita menuju ke halaman belakang. Sama halnya dengan tipe sebelumnya, halaman belakangnya ini juga sangat luas. Kalau kalian mau bikin kolam ikan, atau kalau kalian mau tambah kamar lagi juga bisa loh. Oke guys, sekarang kita menuju ke kamar anak. Ini adalah kamar anak yang pertama. Dan sekarang kita menuju ke kamar utamanya. Kamar utamanya ini sudah ada kamar mandi dalamnya ya guys. Ini adalah kamar mandi utama. Konsep kamar mandinya ini sama dengan sebelumnya ya guys. Dengan atap kaca membuat kamar mandi ini seperti di villa-villa guys. Keren banget kan guys kamar mandinya. Thank you.
di antara kamar utama dan juga kamar anak yang pertama terdapat kamar mandi luar. Dan di sisi seberang sana terdapat kamar anak yang kedua. Oke guys, selesai sudah saya mereview rumah ini. Kalau menurut saya, rumah satu lantai ini terlihat lebih mewah dibanding rumah satu lantai yang lainnya. Kalau pendapat kalian gimana? Komen di bawah ya. Oh iya, sebelum saya akhiri video ini, saya mau kasih lihat kalian fasilitas apa aja yang ada di cluster ini. Ikutin saya terus ya guys. Nah, sekarang saya sudah berada di clubhouse-nya. Suasana clubhouse-nya ini asri banget ya guys. Di sini terdapat kolam renang dewasa yang sangat besar dan juga kolam anak-anak. Dan semua fasilitas yang ada di sini bisa kalian gunakan kalau kalian membeli unit di Neo Paloma. Ayo guys, buruan kontak saya sekarang juga untuk mengetahui info lebih lanjut. Nomor WhatsApp dan link WhatsApp saya sudah saya taruh di kolom deskripsi ya guys. Dan jangan lupa untuk nantikan video-video saya yang selanjutnya. Oke guys, thank you for watching. Bye guys.